Kamu ingin tahu siapa yang pantas disebut pahlawan? Pahlawan dalam arti sebenarnya. Kamu. Iya, kamu. Yang penuh semangat membelah kulit. Dengan kaki roda dua. Atau kereta. Yang bekerja dari hal-hal kecil. Yang terkadang tanpa kau sadari bahwa setiap keberhasilan berawal dari hal-hal kecil itu. Kamu yang mengerahkan tenaga dan pikiran. Yang mau bekerja sama. Demi memberikan layanan yang terbaik. Kamu yang memendam rindu karena jarak. Hingga menggadaikannya lewat suara. Yang selalu mengingat Tuhan saat bekerja. Dan kamu yang tetap siaga ketika yang lain sudah tidak ada. Hingga petang tak menyurutkanmu kembali pulang. Kamu bisa belajar dari air. Yang tak pernah berhenti mengalir sampai bertemu tujuan. Atau seperti angin yang mampu menggerakkan meski tak terlihat. Atau jadi saja dirimu sendiri. Sebaik-baiknya dirimu.